Selamat datang di Betamax 7.com channel, salam modifikasi mania. Akhirnya saya mendapatkan banyak pertanyaan terkait, mas kok belum bahas mengenai harga upside down dari Honda CB150R Streetfire terbaru yang menggunakan upside down Showa SFFBP dengan diameter as 37mm, suspensi yang mirip dengan CBR150R maupun ZX25R Kawasaki Ninja. Ini dia jawabannya. Oke, per bulan Mei 2022 ini akhirnya saya bisa ngecek harga dan juga kode parts dari upside down Honda CB150R Streetfire 2022 yang termasuk terjangkau untuk motor ataupun upside down original. Langsung saja, untuk suspensi kanan, upside down kanan itu harganya cuma di Rp1.850.000. Buh, terjangkau ya mas. Untuk suspensi yang kiri itu berbeda ya, harganya di Rp2.120.000. Untuk lebih jelasnya pemirsa bisa cek artikelnya di blog pertamax7.com, sudah ada linknya kalau pemirsa pengen tahu per partnya namanya. Terus untuk segitiga atas harganya di Rp257.900.000. Terus untuk segitiga bawah harganya di Rp447.000. Terus as roda depan di Rp31.500. Untuk mur as roda depan di Rp28.500. Yang berbeda atau yang banyak partnya adalah spatbor depan, karena spatbor depan sama dengan Honda CBR250RR ya, jadi harganya memang cukup mahal. Ada yang 200 ribuan, 300 ribuan, maupun hampir 400 ribu untuk spatbor depan. Jadi kalau hanya segitiga bawah, segitiga atas, upside down kanan kiri serta spatbor dengan asumsi paling rendah, itu harganya di 4.700 ribuan. Tapi ingat, harga ini belum termasuk perintilan-perintilan part seperti baut-baut, mur, terus ring-ring, washer, dan lain-lain. Jadi nggak sampai 10 juta rupiah lah untuk upside down Honda CB150R terbaru 2022. Siapa tahu ada misalnya yang mau modifikasi Honda CB150R yang pengen tampilan lebih keren, lebih gagah, karena upside down selain tampilan lebih keren juga fungsinya lebih enak. Itu yang jelas dari upside down. Lantas mas belinya di mana? Seperti biasa ya, belinya di Ahas Inden, di Ahas yang besar, tapi harus pakai STNK. Pinjem pemirsa atau temennya yang punya CB150R terbaru, terus pakai KTP-nya. Itu yang jelas, karena sejauh ini saya cek di marketplace belum banyak beredar ini upside down dari Honda CB150R. Kan biasanya ada reseller yang memang beli dari Ahas atau beli dari main dealer terus dijual ke marketplace-nya, tapi memang akan lebih mahal. Harga ini per Mei 2022, harga bisa naik sewaktu-waktu ya, karena jangan jadi patokan. Nanti pemirsa di tahun 2025 mengacu video saya 2022 ya dagelan Pak De. Oke, jadi totalnya nggak sampai 10 juta rupiah ya, karena cuma upside down set aja di 4 jutaan, tapi ditambah dengan misalkan baut-baut itu banyak loh. Jangan sepelekan cuma baut-baut, kalau jumlahnya banyak juga akan nambah banyak. Jadi nggak sampai 10 juta gitu aja amannya. Oke, jika ada pertanyaan terkait upside down Honda CB150R bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah. Meskipun saya juga belum pernah nyoba nih Honda CB150R Streetfire. Kalau CB150X sudah pernah coba, enak suspensinya karena lebih panjang ya asnya. Kalau yang CB150R itu sama dengan CBR150R travel atau panjang as suspensi depan. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di videonya. Salam api jalanan dan salam modifikasi mania. Salam satu hati.